Pemirsa, Sukisno, asisten 1 Pemkab Muaro Jambi, menghadiri kegiatan MTQ di Desa Sukamaju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. MTQ ini kali pertama digelar di Desa Sukamaju, sehingga begitu meriah dengan melibatkan ratusan massa. Untuk tari massal, mulai dari anak-anak remaja dan orang dewasa. Mundur, 3, 2, 1... Meski diguyur hujan, pelaksanaan pembukaan MTQ tingkat desa di Desa Sukamaju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi lancar dan meriah. Pasalnya, kegiatan MTQ ini merupakan kegiatan kali pertama dilaksanakan oleh desa, sehingga perangkat desa, BPD, dan warga bersama-sama bergotong royong dalam mempersiapkan pelaksanaan MTQ Desa Sukamaju 2023. Pada kegiatan MTQ ini langsung dihadiri asisten 1 Sukisno, didampingi oleh Nur Subiantoro, Kadis KB, Camat, TNI, dan Polri. Disampaikan oleh Kepala Desa Sukamaju, Sutopo, kegiatan MTQ ini memang pertama kali dilaksanakan. Namun meski kali pertama, pelaksanaan berjalan lancar. Meski terkendala hujan, pelaksanaan ini telah disiapkan jauh hari. Baik dari Dewan Hakim, persiapan perlengkapan, dan dengan kegiatan MTQ ini diharapkan ke depan tetap dilaksanakan dan menjadi kegiatan tahunan. Betul. Jadi akhir kami melaksanakan acara itu di 2019 waktu itu. 2019 terakhir ya alhamdulillah setelah hilang COVID pada hari ini tahun 2023 kami bisa melaksanakan kembali acara MTQ di tingkat desa yaitu MTQ yang ketujuh. Alhamdulillah meriah. Dihadiri oleh Bapak Asisten yang mewakili dari Kabupaten Muaro Jambi. Ya, kami juga sangat berterima kasih kepada beliau dan kepada Pak Camat juga. Alhamdulillah acara pembukaan pada malam ini bisa berjalan dengan lancar. Selain itu disampaikan oleh Asisten 1 Sukisno, dirinya sangat mengapresiasi kegiatan MTQ yang digelar oleh Desa Sukamaju ini. Kegiatan yang meriah, kompak, melibatkan orang banyak, dan yang menarik yaitu antusias masyarakat dalam pelaksanaan MTQ ini. Sehingga nanti yang terbaik bisa melanjutkan ke tingkat kecamatan dan kabupaten. Dirinya juga mengapresiasi pada penerima massal ratusan orang ikut dalam kemeriahan MTQ. Pada malam hari ini kita berfoto bersama saya ofisial Bapak PJ Bupati Muaro Jambi Bapak Yudi Daliansa SMH malam hari ini menghadiri dan sekaligus membuka acara Sabakot Ulatil Quran tingkat desa Sukamaju yang ke-7 tahun 2023. Saya bersyukur dan terima kasih kepada masyarakat desa Sukamaju yang sudah mempersiapkan pelaksanaan Sabakot Ulatil Quran yang ke-7 ini dengan begitu meriah, ya antusias masyarakatnya yang luar biasa. Walaupun kondisi gerimis, tapi masyarakat tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan sukses, ya lancar dan menghasilkan kori-koriah yang memang betul-betul berkualitas dan tentunya nanti bisa mewakili ya Desa Sukamaju ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan mudah-mudahan bisa mewakili ke tingkat provinsi. Acara dilanjutkan dengan pemukulan beduk oleh asisten 1 sebagai tanda mulainya acara MTQ tingkat desa Sukamaju. Nopia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan.